Walaupun tidak hujan, kita akan belajar doa ketika hujan. Ayo sama-sama doa ketika hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Muslimin dan muslimah berlomba. Ayo mengucap ya. Ada suaranya yang mana? Ulang sekali lagi. Doa ketika hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Siapa yang bisa pilih sendiri? Siapa yang berani? Sekarang ya, laki-laki, muslimin dulu. Sama-sama. Muslimnya dia. Doa ketika hujan. 1, 2, 3. Innahu wahab jamilun yuhibbu
Iya. Hari ini hari Kamis, kita akan belajar apa? Teman-teman, lihat ke sini. Semuanya tangan kita duduk rapi. Siapa yang mau belajar bilang saya? Saya. Silakan duduk rapi. Hari ini kita masih belajar dengan topik apa, teman-teman? Masih ingat? Kita mau belajar tentang topik kebudayaan. Apa, teman-teman? Kebudayaan. Kebudayaan nih, kebudayaan. Nah, kebudayaannya apa? Kita belajar tentang rumah adat. Rumah apa? Sulawesi. Hari ini kita belajar lagi adat dari Sumatera. Ini namanya rumah gadang. Rumah apa? Gadang. Rumah kami. Rumah gadang. Adat dari Sumatera. Rumah adat dari Sumatera yaitu rumah gadang. Layar itu menggantung
sedangkan tali-talinya membentuk lengkungan yang menyerupai gonjong. Lacang inilah yang menjadi tempat hunian nenek moyang sementara. Selanjutnya, para penumpang membuat rumah yang bentuknya menyerupai lacang itu. Sehingga, seiring berkembangnya zaman, lacang dijadikan ciri khas bentuk rumah masyarakat Minangkabau. Bisa teman-teman? Bisa.
khasnya itu mirip-mirip seperti kerbau. Itu ciri khas rumahnya. Kalau di sini kan di Papua tidak ada. Oke. Di Papua itu rumahnya biasanya hune-hune. Kalau di sana ciri khasnya rumah gadang seperti ingat seperti kerbau tadi kan? Kerbau ini apa? Ya. Oke, apa? Ada lagi? Saya. Ya. Kenapa namanya rumah gadang? Rumah gadang itu bahasa Sumatera. Gadang itu rumah yang besar. Rumah gadang. Bahasanya bahasa orang Sumatera. Ya. Rumah gadang. Kalau kemarin yang teman-teman sudah belajar kalau dari Sulawesi namanya apa? Bala. Rumah gadang. Bala Lamboa. Itu yang dari Sulawesi. Kalau dari Sumatera rumah gadang. Kalau dari Jawa namanya ada juga sendiri. Apa namanya? Rumah Jawa. Joglo. Apa? Yang teman-teman sudah belajar kemarin joglo dari Jawa. Ada lagi yang dari Kota Jayapura. Apa? Rumah kari wangi. Apa? Kari wangi. Jadi teman-teman, rumah ada di Indonesia itu banyak sekali, ya. Ada yang dari Jawa, dari Sumatera yang sekarang ini kita belajar dari Sumatera itu rumah gadang. Oke. Sudah bisa? Nah, kalau sudah tangannya dilipat, kita siap mau belajar. Siap mau belajar? Siap. Yes. Siapa? Bukan. Ini? Bukan. Silang. Bukan. Ini? Bukan. Silang.
Betul. Kemudian ditulis ini, yang ketiga menulis dengan pensil. Guru sudah sediakan di sana. Ya. Bisa teman-teman? Bisa. Oke, kalau bisa kita sebelum belajar mau mengucapkan apa? Basmalah. Oh iya, sebelum ucap basmalah, guru mau absen dulu hari ini yang hadir. Siapa namanya hari ini yang hadir? Guru absen dulu ya. Arsila. Hadir. Arsila duduk lagi. Airin. Hadir. Ataf. Hadir. Oke. Bagis. Hadir. Suaranya pelan. Asam. Hadir. Gadis. Hadir. Bani. Hadir. Hafiz Denat. Hadir. Hafiz. Hadir. Hanif. Hadir. Kalila. Hadir. Mutia. Hadir. Oke. Ratu. Hadir. Sultan. Hadir. Ebakang. Nggak ada. Oh, nggak hadir. Ebakang sedang sakit. Kita berdoa ya. Aku di situ dulu. Kok bisa? Ini kita
Ini ada di sini. Ya, oh, ayo.
hitam tuh rambutnya. Sini Airin, kamu mau duduk. Aku mau ke sini. Namanya sudah itu. Waktunya naik lo sayang. Makan dulu tuh. Makan dulu. Mi,
tersebut. Bicara yang baik atau diam, awasan kasihan pada kita, pada anak yang berbicara sopan. Ayo, silakan tarik tepat.
Bu guru itu. Sudah? Sudah. Sudah.
kita mewarnai lambang Bapak Muhammad. Iya. Namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammad. Iya. Oke teman-teman. Iya, iya, iya. Siap mau pulang? Yeah.